itu bukan perusahaan yang culas. Balas ya. Bagaimana? Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Candy Lover, pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mas Mimin Sarmini yang akan membawakan satu alur cerita yang datangnya dari Love Story The Series, yang mana kali ini kita baru saja disuguhkan dengan melihat saat ini pengacara dari Argadana yang saat ini telah memberitahukan kalau ternyata perusahaan Argadana Group saat ini mengalami satu masalah yang benar-benar luar biasa, karena inspektor yang selama ini telah memberikan saham kepada Argadana Group saat ini meminta ganti rugi ataupun dia harus membayar sebesar 100 miliar. Namun saat ini Argadana sepertinya shock dan sangat kaget sekali ya guys, dan ini semua adalah ulah dari si Oncom Arman. Tapi sebelum lanjut lagi, bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga, dan di sisi lain Kendra Wilantara yang akan siap untuk membuat Argadana pun bangga terhadap dirinya. Karena saat ini Kendra Wilantara benar-benar menginginkan Argadana kembali bangkit dan bisa sukses kembali di perusahaan Argadana Group. Tetapi saking shocknya, Argadana saat ini mengalami sakit kembali ya guys. Karena saat ini Ken bersama Maudi pun ingin sekali menolong Argadana dari kehancuran. Tapi sebelum lanjut lagi, Mas Mimin doakan nih agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan kita pun akan disuguhkan dengan melihat Dinda yang saat ini benar-benar sangat kecewa sekali nih terhadap orang yang telah mengangkat HP dari Wilantara. Tetapi saat itu sepertinya itu hanyalah jebakan ya guys, jebakan untuk Dinda agar dia bisa menuju ke tempat tersebut. Dan itu sepertinya akal-akalan Andi saja ya guys untuk menjebak si Dinda yang saat ini telah berbuat jahat terhadap si Andi. Dan sepertinya saat ini Dinda pun bakalan mendapatkan karma dari semua perbuatannya yang selama ini telah dia lakukan terhadap Vanessa. Tapi sebelum lanjut lagi, bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun nyasar nih ke channelnya Mas Mimin, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. Dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat saat ini Sapira yang benar-benar kaget sekali dan kagum ya guys terhadap sosok Esta yang mirip sekali dengan Vanessa. Namun saat ini sepertinya Esta menginginkan agar keluarga Argadana pun simpatik dan kasihan sekali terhadap Esta. Tapi sebelum lanjut lagi, mari kita doakan nih agar pemain dan kru sinetron Love Story The Series selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan di sisi lain kita pun akan disuguhkan dengan melihat jebakan Andi yang benar-benar berhasil ya guys untuk mendapatkan Dinda yang akan harus bertanggung jawab akan perbuatannya selama ini terhadap Andi dan juga Vanessa. Dan semoga saja kejadian ini bakalan membuat Dinda pun menjadi bertobat dan tidak akan mengulangi hal-hal yang tidak orang lain benci ya guys. Karena saat ini memang Dinda benar-benar sangat dibenci oleh semua orang. Dan saksikan kelengkapan sinetron Love Story The Series yang selalu semakin hari semakin seru untuk kita saksikan ya guys. Karena saat ini pembalasan dendam Andi terhadap Dinda bakalan berjalan. Dan di sisi lain kita pun akan disuguhkan dengan melihat Emily yang selalu saja menyalahkan Kendra Wilantara. Karena saat ini sepertinya Argadana benar-benar sangat terpuruk sekali ya guys akibat kelakuan dari si Oncom Arman.
Dan satu balasan pun bakalan datang nih terhadap Emily dan juga Arman ya guys. Karena selama ini mereka pun sudah berbuat jahat dan tidak bertanggung jawab akan kelakuannya selama ini. Dan semoga saja Emily dan si Arman akan segera sadar dan bisa untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya ini ya guys. Dan kita pun harus melihat si Arman yang harus masuk ke dalam penjara. Dan sepertinya saat ini Omar Risma yang selalu saja mendukung Arga Dana agar tetap menjaga keharmonisan keluarganya dan juga bisa untuk memajukan kembali perusahaan Arga Dana Group. Namun hingga saat ini Kendra Wilantara selalu berjuang dan juga mau dia guys untuk memajukan kembali dan akan mengalahkan si Oncom Arman. Tapi sebelum lanjut lagi, mari kita dukung nih sinetron Love Story di series agar tetap bertengger menjadi rating yang lebih baik lagi ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Sepertinya hanya itu saja yang dapat Mas Mimin sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktunya Mas Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.